Sudah kurang lebih 5 tahun, Balai Adat Dayak yang terletak di Desa Harakit Hulu Kecamatan Piani tidak melaksanakan aruh adat Dayak. Hal demikian dikarenakan Balai Adat Dayak sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Berkat bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, serta bantuan dari dana desa, akhirnya balai ini bisa melaksanakan acara aruh adat Dayak. Dalam acara aruh adat Dayak tersebut, dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Kebudayaan Ibnu Mas'ud bersama rombongan, Ketua Dewan Adat Dayak Tapin, serta masyarakat adat di Kecamatan Piani, juga masyarakat adat dari Kabupaten Tetangga. Penghulu adat Umri dalam sambutannya mengatakan, mereka sangat berterima kasih karena sudah membantu mereka dalam perbaikan balai, juga dalam pelaksanaan aruh adat ini. Ia sangat berharap adat budaya warisan nenek moyang kita dahulu jangan sampai ditinggalkan. Bagaimanapun caranya, harus tetap dijaga dan tetap dilestarikan. Jangan, tidak. Kita susun, mas, tidak. Jangka-jangkanya ujian aruh. Dua malam pengulunya. Itu harus kita sama-sama kita menjunjung adat kita. Jangan sampai hilang. Dan orang adat diperhatikan juga. Adat kita jangan sampai rabah. Harus sampai adat kita kada dijunjung, kada dilakukan. Dia kayak drum yang mulai rabah adat kita. Bukan masalah kita orang adat yang membangun. Itu harus kita bangun dulu. Maka kita, bila kita membangun pemerintah itu menjunjung suka kalau ada yang tidak ada yang saya sudah paham yang bersalah. Dalam acara aruh adat Dayak yang digelar beberapa waktu lalu, tampak sekali kebersamaan masyarakat meskipun dalam kesederhanaan. Gunawan, Tapin TV melaporkan.